Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita coba iseng-iseng nih. Sekarang baru bangun tidur, mau nyuci kedele. Enaknya ngopi nih, sambil makan apa ya. Nah, kita iseng-iseng bikin ketela nih. Bikin makanan ala ubi, bikin ubi yang kita kreasi sendiri nih biar nafsu makan, karena makan ubi biasa itu ya sudah biasa. Kita coba bikin kreasi ya, seperti ini biar selera makannya bertambah nih, biar kuat nyuci kedelainya nih. Habis ini mau nyuci kedelai, kita isi dulu nih perut kita ubi rebus kreasi Bakul Tempe. Oke, simak videonya ya, karena subscribe Anda sangat penting bagi kami dalam berkarya. Oke, subscribe-nya lupa tadi. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sama kopinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke guys, kita sampai ke TKP. Nah, ini ketelanya nih, ketela ungu sama ketela kuning nih. Kita iris saja. Ya, kita sisihkan separuhnya. Ini yang ketela ungunya kita kupas dulu kulitnya. Dikupas-kupas. Ya, kita gerak cepat nih guys. Oke, ayo ya, selesai kalau cepat nih guys. Nah, ini ketela kuningnya nih. Ini ketela ungu sekilonya berapa? Istri saya beli 7,5 ya. 5.000 sampai 6.000, 7,5. Oke guys, kita parut ubinya pakai parutan keju nih. Nah, kayak ini, jadi kecil-kecil. Nah, kita kosong. Nah, yang separuhnya lagi nih, ubi yang kuning, biar tampilan menarik kita paruh separuh-separuh nih. Nah, kita udah separuh dulu, kita kasih susu tengahnya biar manisnya itu sampai tengah sampai bawah, gak di atas doang. Ntar atasnya kita kasih susu lagi ya. Kita timpuk lagi nih. Kita timbun lagi pakai ketela lagi nih biar habis ketelanya. Sampai habis. Nah, sisa sedikit saya makan nih ya, cemilan. Oke. Yang abu-abu kita parut lagi. Oke, gampang nih guys. Jadi kita cuma iseng aja bikin makanan kayak gini. Ini biasanya di suku biasa sih, ketela yang masih utuh kita makan pakai sambil kopi ini biasanya. Kopi susu atau apa, kita sudah jadi ini, di atasnya kita kasih susu lagi nih. Oke, jika yang mau berkreasi lagi mungkin bisa kasih keju nih atasnya, tapi ya rada mahal sedikit. Kita yang hemat aja nih, efektif yang ada aja, kita pakai meses lah, meses coklat yang murah-murah saja. Oke, yang pakai keju silakan, yang mau pakai keju silakan. Oke, kita kasih mesisnya nih. Oke, jadi menarik, gak biasanya, gak seperti ubi rebus biasanya ya. Mungkin bisa buat kreasi buat makan anak-anaknya, buat tambah selera karena menarik.
Oke guys, ini kopinya. Nah, terima kasih. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.